Solawat solu alai salam solawat solu ya karimun habibana ya sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kenut. Malam ini suara saya tidak ada. Bukan tidak ada, tapi setengah menghilang. Jadi mohon maaf kalau kurang jelas. Oh, tak lupa pula saya memakai ini. Ini dititipkan kepada saya, katanya untuk orang-orang baik. Kan nggak tahu kan ini dari siapa. Adalah dari teman saya yang di Kayangan. Yolah, let's go. Di sini dulu memanggil Dewi Lancar kameramen. Karena saya sudah janjian, tapi dia belum datang. Jadi saya panggil dulu. Sampurasun Kenut. Sudah lama saya menanti kamu, tapi alangkah baiknya ada yang ingin saya katakan kepadamu perihal surat Semar. Saya menanti jawaban dari karena sudah lama
saya tidak mendapatkan jawaban. Dan aku sudah menanyakan ini kepada Bunda Ratu. Terus gimana? Isi dalam surat ini sangat bermakna dan tidak bisa sembarangan orang mendapatkan lembaran ini. Terus sangat berarti. Ini adalah ajian Semar yang asli. Dan jika seseorang yang mendapatkan selembar ajian Semar ini, dia akan beruntung dan akan mendapatkan suatu kebahagiaan. Suatu kebahagiaan, keberuntungan, kekuatan. Kekuatan yang sangat sakti. Benar. Tapi kamu apa sudah mempelajari? Berarti kamu apa sekarang sangat sakti dong? Benar Geni. Maka dari itu tidak ada yang bisa mengalahkan kamu apa, kan? Bunda Ratu cuma menjelaskan itu. Tapi yang saya tunggu tentang Basuro, apa hubungannya, kenapa dia bisa memiliki ajian ini? Tapi Bunda Ratu tidak menjelaskan. Dia hanya menjelaskan bahwasannya ini ajian Semar yang asli. Nanti terus kamu juga bakal tahu siapa sebenarnya Basuro itu. Itu yang jadi pertanyaan saya. Dia itu pertama adalah orang yang baik, datang untuk sayembara, dan saat ini dia ngajak perang, mengumpulkan semua dukun yang mau bersayembara. Tapi kamu tidak usah khawatir, semuanya sudah terjawab di dalam selembar ajian Semar ini. Baiklah, apakah kamu ingin membawanya kembali? Boleh. Dan aku akan memberikan sesuatu. Kamu kenalnya dari siapa? Dari kalangan teman. Benar. Saya sudah dititipkan juga. Dan kamu sepertinya itu dari Bunda Ratu. Benar kan, karena berwarna hijau. Mungkin ketika saya sering ketemu kamu, saya akan banyak menerima perhiasan seperti itu dari kayangan. Karena saya tidak memakai perhiasan kayangan. Tapi kan aku akan memberikan ini kepadamu, dan aku harap kamu memberikan kepada mereka yang menginginkannya. Boleh kamu lihat dengan dekat? Ini adalah cincin hijau yang sangat banyak berarti maknanya. Dan ini bukan cincin sembarangan. Cincin ini
berpasangan dengan gelang ini. Cincin dan gelang ini berpasangan. Dan aku akan memberikannya ini kepada Kenut. Dan aku harap Kenut memberikan ini kepada orang yang membutuhkan dan menginginkannya. Jika kalian memiliki cincin dan gelang ini sepasang, kalian akan beruntung. Boleh kamu ambil Kenut. Ini sepasang Kenut. Saya pakai dulu. Boleh kamu dekat. Ini tidak sepasang, tapi ini terlalu besar di jari saya. Kupu-kupu. Ayo. Tapi guru hebat tuh. Baru dilihat saja, dibaca-baca sedikit, ilmunya sudah menempel. Dimana dikuasai, baru dipelajari sedikit. Ada sesuatu di depan sana. Saya tidak lihat. Bisa kamu lihat itu? Berhenti kalian. Ada masalah? Yang lewat sini menggunakan baju itu mengenai sanksi. Kenapa dengan baju kami? Bermasalah. Pakaian kita tidak biasa di sini, teman. Lebih bagus kalian pergi dan pulang saja. Wah, silu kali. Selagi kami tidak mengganggumu di sini. Kalian mengganggu karena berpakaian kayak gitu. Apa hubungannya? Ada hubungannya lah. Di sini peraturnya. Tidak boleh menggunakan baju begitu. Kamu sendirian? Ya. Hei, Glenn. Anjing karyo. Sopo lagi gue. Ingan, kau suruhannya karyo kan? Kau siapa kau? Dut, kau ngapain? Kau ngapain sini? Bukali kau. Kebetulan aku jumpa orang ini dua. Dimana? Aku disuruh Mbak Suro. Ya, diperintahkan dia amankan murid-murid karyo seperti ini. Tengok berpakaian bajunya, menonjolkan aurat. Kau ini dari mana? Aku aja nanya kau, bodoh. Tinggal Suro. Itulah kau kan. Sudah. Wes, lu ngawe. Kami mau lewat sini. Lu ngawe. Coba lihat kebuangan. Lihat ke sana. Kalian dua. Banyak gerombolannya. Kalian mau kemana? Kami mau jalan situ. Gak bisa. Buat apa kalian ke sana? Udah kau jangan dicampur. Gara-gara kau. Kau dari mana? Ah, aku dari kau. Memang. Aku jaga di sini. Apa hubungan kau sama orang ini? 17 4 jam menit di sini aku. Kau belum tahu Mbak Suro ya? Apa Suro? Suro kan? Wis lu ngawe. Dan kau juga pergi kau. Saya heran kenapa kalian berantem. Orang gak kenal. Ya kalian ngapain kemari coba? Ini tuh hutan.
Ya coba adu ilmu, adu ilmu. Ini apa dia betul ngomong? Coba adu ilmu, Glen. Apa? Ya apa? Santap, woi. Oh, belum kenal sama Basuro. Ya. Wah, Basuro ini muridnya, tahu kau. Sabar, penggal pala kau ini. Rojali. Rojali bapakmu, Rojali. Weh. Weh, lu ngapa? Aku mau berusaha orang ini. Lu ngapa? Pergi. Aku disuruh Basuro, suruh nyari orang ini dua. Tahu kau? Tadi kata kau melarang berhati-hati dengan Pa. Tunggu. Duh, boleh kau. Tunggu. Kau tuh dari mana? Kau dari mana? Duh, apa kalian dua? Singali. Ya kalian daripada berantem-berantem gak bonyok. Oh, bagus oh, bertumbuk. Iya, bertumbuk lah. Oke, iya kita pukul yuk. Kau diam, Dut. Kau diam juga. Kau nanti kau tahu guruku kau mati kau. Gak ada macam mati. Umpet. Kau udah keras kepala kau. Keras lah. Udah aku katakan. Duh, kalian dukun apa? Ini kok main gelut ngono? Aku menjaga sini ya. Aku preman sini. Asu. Asundut. Kowe preman apa dukun? Ini nih preman ini. Bukan dukun ya. Wes. Cangkem gue gua menang ae. Waduh ya. Sumpule gue, ha. Asu mak kuat juga kau ya. Dia kau. Ya aku sundut. Usah lagi kau macam-macam denganku. Keras kau. Suwe. Kau lagi siapa sebenarnya? Udah kau pergi aja sana. Kau belum tahu Basuro kau ya. Suwe. Kau tahu Basuro kau mati dibuat. Wes. Kau lomai. Kue nanti aku santap. Mari kau. Ayo lepas senjatamu itu. Awas hilang. Lepas senjatamu. Yuk. Habis ini kalian gilirannya. Kau dibilang gendut tadi. Iya. Gendut enggak ada otaknya katanya. Masa kau dibilang enggak ada otaknya? Das we. Kalian tidak usah kalian berkentang. Mau lagi? Dan kami juga. Kalian diam. Membuang waktu untuk kalian yang tidak. Udah diam. Kalian yang menghalangi perjalanan kami dan kalian juga yang akan lebih mendapatkan baik putar baliknya. Ngomong harapan gendut nih. Tidak usah saling bertengkar. Kalian diam. Kalian nanti tak santap. Kamu sangat tidak sopan. Siapa rupanya kalian? Hanya orang biasa. Tidak usah banyak bicara. Kami tidak hanya orang biasa. Kami adalah orang yang sangat luar biasa. Oke kalau itu. Kalian ini dari mana? Tidak usah berlama-lama kami. Ayo. Kita lanjutkan perjalanan kita dan singkirkan. Lebih baik kalian putar balik. Manusia-manusia yang seperti ini. Jauh. Ayo kan. Mau ke mana kalian? Apakah kamu sangat sering menjumpai manusia-manusia yang seperti itu, Kenut?
benar keilan. Saya biasa. Ternyata dari zaman dahulu sampai sekarang tidak ada yang beda di bumi ini. Masih banyak dukun-dukun dan manusia-manusia aneh seperti mereka. Maka dari itu kami para ratu kayangan siap turun ke bumi untuk membantu memberantas kejahatan dan membela kebaikan. Apakah kamu ingin ikut balik ke kayangan? Coba saya belum selesai. Baiklah, Pandu, kamu harus lebih berhati-hati jika kamu membutuhkan aku. Kontak batin saja, teman. Setiap hari sering butuhkanmu. Aku selalu membantu dari kejauhan, Kenek. Dan untuk gelang dan cincin itu jangan sampai lupa, Kenek. Kamu berikan kepada mereka yang menginginkannya. Baiklah, Kenek. Sudah saatnya aku balik ke kayangan dan masih banyak tugas-tugas di kayangan, Kenek. Terima kasih sudah menyampaikan tentang ajian ini. Baik, Kenek. Kamu, saya butuh, saya panggil kamu. Baik. Kamu tidak apa-apa saya tinggal? Tidak. Saya pamit dulu, Kenek. Kamu hati-hati, jaga diri. Sampurasun, Kenek. Ayo. Untung butuh uang. Kamu nolamu. Ternyata memang ajian asli dari pantai selatan dan guru baru mempelajari, tapi sudah jadi seperti sakti itu. Gimana menguasai? Iya. Ya sudah, saya hanya menyampaikan titipan yang dititipkan oleh Bunda Ratu ke Dewi Lancar untuk dititipan ke saya. Tidak apa-apa, kita tidak jumpa di Bunda Ratu dulu. Suatu saat kita akan menjumpainya lagi. Ya sudah, saya balik duluan. Terima kasih yang sudah melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.